enak. Welcome back to my channel, Dev here. Guys, hari ini gue pengen makan Mexican food nih guys. Nah, kebetulan banget nih guys, jadi ada salah satu fast food restoran ya, yang baru buka banget nih guys. Tepatnya kemarin tanggal 18 Desember 2020 ya. Jadi namanya itu Taco Bell nih guys. Nah, sebetulnya restoran fast food ini emang udah terkenal banget ya di luar negeri ya kan. Nah, kebetulan di Indonesia ini emang baru di sini nih guys, cabang pertama mereka nih. Aduh, gue penasaran banget nih guys, kayak apa ya menunya ya kan, terus harganya berapa, terus kira-kira otentik gak ya, maksudnya sama seperti yang di luar gak ya. Karena gue baca berita itu ada beberapa menu yang mereka sesuaikan dengan lidah orang Indonesia nih guys. Aduh, gimana ya, mending langsung kita cek aja, ayo guys. Guys, kita udah dapat nih guys, nomor antrian ya, 108. Salah nulis nih guys, maksudnya di atas tim ya. Nah, kalau kalian penasaran nih dengan menunya ini nih guys. Ini kan berapa lamanya kan? Itu tadi buka registrasi kapan? Entar udah berapa? Oh, 104. Berkurang ya? Karena kalau kita nggak batasin gitu nanti kita tuh. Registrasi di sini juga kan? A few moments later. Masnya udah registrasi. Terus kita udah dipanggil nih guys. Masuk aja mas ya. 108 kak, boleh nomor antriannya? Berapa orang kak? 3 orang. Oke, silakan kak. Kita jaga jarak kak ya. Iya, ini dia tinggal. Oke, boleh. Akhirnya kita masuk juga nih guys. Oh guys, jadi kalau menurut gue sih antriannya sebetulnya nggak begitu parah banget ya. Jadi kita dapat nomor 108, kita nunggu sekitar 15-20 menit sih tadi ya. Nah, ini kenapa antriannya kelihatan banyak banget, karena memang terbagi dua nih guys. Jadi ada yang dine-in sama yang takeaway juga nih. Jadi buat kalian, kalau menurut gue sih mendingan dine-in ya, karena dine-in lebih cepat nih guys antrinya. Okay. Oh boleh, dua satu supreme ya? Iya, yang combo. Yang combo boleh. Yang crunchy ya? Yang crunchy boleh. Beef boleh. Kalau menggunakan nachos apa harus? Kalau nachos boleh pak? Iya. Itu dapat minumnya berapa ya? Satu. Ini minum crunchy ya pak? Satu ya. Jadi aku tambahan minum dua lagi deh. Dua ya? Sama belnya satu ya.
pesanan kita ya. Kita ambil ya. Saya dua nih guys, yang ini bell rice, kita buka ya. Nah guys, ada nasinya ya, terus ini daging, ini kayaknya beef ya, terus ini kayak sambal gitu sih guys. Terus sayurannya ada lettuce sama tomat ya. Ini kayak ada bawang bombay juga nih kayaknya nih. Terus sama ini nacho chips ya. Nah terus sama ini nih guys, ini paket dua. Taco Supreme. Dia dapat takonya 2 ya. Terus sama nacho chips. Nah, sebetulnya untuk paket combo ini kalian bisa pilih ya antara nacho chips atau fries. Tapi gue pilihnya nacho chips nih guys. Karena fries ya udah biasa lah ya. Oh ya guys, untuk bear rice-nya ini pesanan kameramen gue nih guys. Karena dia ini enggak bisa nih kalau makan nasi ya kan. Nih, buat lo nih. Thank you Bang Dev. Sama-sama ya. Guys, kita mulai makan aja ya. Tapi sebelumnya kita pakai dulu guys. Biar gimis ya kan. Nah jangan lupa nih kita pakai ini juga nih guys. Biar lebih menjiwai ya. Ini paket 2 nih guys. Namanya combo supreme ya. Jadi ada 2 taco nih guys. Takonya ada 2 ya. Terus sama ini nacho chips. Jadi pilihannya itu guys, selain nacho chips kalian juga bisa pakai fries ya. Tapi gue pikir karena fries udah biasa kan ya. Kemudian kita pilihnya nacho chips aja nih guys. Nah, itu kita juga dapat sausnya ya. Yang fire sama yang hot nih guys. Kayaknya sih kalau yang fire ini lebih pedas dari yang hot ya. Kita ambil dulu ya takonya. Oke, jadi kalau gue lihat sih di sini ada beefnya ya, kelihatan beefnya. Terus sayurannya nih guys, jadi ada lettuce, ada tomat juga. Terus sama ini, oh ini kayak cheddar nih guys, keju cheddar ya, potongan keju cheddar. Nah ini kalau kita buka nih dalamnya nih, ini ada sour cream juga ya, sour cream, terus sama hot sauce juga nih kayaknya nih. Lengkap banget ya. Jadi ada beefnya, sour cream, hot sauce, terus sama sayurannya, sama kejunya juga nih guys di atasnya. Aduh, rasanya gimana ya? Cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh enak banget guys. Jadi tortilla itu crunchy banget ya. Enak nih. Jadi kalau menurut gue sih perpaduannya pas banget ya. Jadi antara beef ya, terus sausnya tadi sama sayurannya, enak banget nih guys. Kita coba pakai ini ya. Ini saus ya. Jadi gue cobain yang hot sauce dulu nih guys. Dan kemudian itu rasanya pas banget ya. Jadi di lidah orang Indonesia kemudian itu pas nih. Jadi nggak terlalu asing banget ya. Dan sour creamnya ini enak banget nih guys. Jadi rasanya kayak ada asinnya gitu kan. Terus sour juga. Oke, sekarang kita coba taco yang kedua ya. Nah,
Nah, kita pakai sausnya yang fire nih, guys. Ya, kalau dari sausnya agak sedikit cair ya. Kita coba nih. Lebih pedas kayaknya dari saus yang tadi ya. Harusnya lebih pedas sih ya. Lebih enak nih guys, karena dia ekstra pedas ya. Dia emang tipikal makanan Meksiko itu kan memang pedas gitu ya. Makanya kalau menurut gue sih ini cocok banget ya untuk lidah orang Indonesia ya. Masuk banget nih guys. Kalian juga bisa pilih yang chicken ya, kalau kalian gak suka beef. Nah, terus tortilla ini ada dua jenis ya guys, ada yang soft juga, jadi crunchy sama soft ya, ada dua. Nah, kebetulan gue pilihnya yang crunchy ya. Enak banget guys, enak. Terus kalau minumnya, ini free refill ya. Jadi kalau kalian memang kurang minumnya, kalian bisa tinggal ambil aja ya. Karena kalau satu kurang ya tadi ya. Lepas banget pak. Oke, sekarang gue nyobain yang nacho chipsnya nih guys. Kelihatan sih agak pedes ya, karena kayak ada bubuk cabai gitu ya. Gimana guys? Duh, ini crunchy banget guys. Enak banget nih guys. Saus yang hot ini rasanya agak mix gitu ya, jadi kayak ada asamnya sedikit, manisnya, terus asin juga. Lalu kita cobain lagi pakai yang fire sauce ya. Bagi kalian yang suka makanan pedas ya kan, kalian bisa banget nih nyobain menu yang ini. Aduh guys, bumbunya itu benar-benar rasa banget ya. Enak banget ya. Sih kalau menurut gue sih agak sedikit pricey ya, karena harganya ini di tadi sekitar 81.000 ya kan, plus tax itu sekitar 90.000 ya, tapi emang bisa bikin kenyang banget sih guys, enak banget nih ya. Sekarang ada kualitas ada harga lah kan, ya gak sih. Oke, jadi
Kalau menurut gue nih ya, buat kalian pecinta Mexican food, nah kalian wajib banget nih guys untuk mampir ke Taco Bell ini ya. Karena di Indonesia juga baru di sini ya, ini yang pertama di Indonesia nih guys, setelah sekian lama ya kan ya. Karena kalau menurut gue sih rasanya itu yang nggak terlalu asing banget ya, ya kan? Ya cocok banget lah sebenarnya ya, di lidah orang Indonesia menurut gue sih. Oke guys, I think that's it. That's for today. Makasih banget nih buat kalian yang udah nonton video dari awal. Dan semoga video ini memberi kalian inspirasi ya untuk datang ke sini ke Taco Bell ini guys, cobain Mexican food ya kan. Nah, terus kalau kalian suka videonya jangan lupa nih guys untuk like dan subscribe juga. Jadi biar gue bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Terus kalau kalian mau komen boleh banget nih guys di komentar, atau kalau kalian mau share videonya boleh banget nih ke teman saudara kalian. Please share this video. So I'm Did. See you next video. Have a nice day. Bye guys.